Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para player Idol Dynasty and welcome back to SJL Channel Gaming. Yo, malam ini kita akan bahas betting. Mulai dari babak kualifikasi yang ke-6 yang lagi seru-serunya. Oke, kita lihat sambil menunggu lihat kontes. Oke. Ya, cukup jauh ini ya, lumayan PP-nya. Gojia kalau bintang 9 enaknya sih udah bisa ngasih shield ya ke semua party. Kalau masih bintang 8 itu masih belum bisa. Oke, kita akan tebak. Harus jitu nih. Mulai babak 6 nih. Oke. Babak 6. Kita lihat top rank 2 masih belum keluar. Kita bisa lihat di sini rank 1 Atres dengan formasi 2 like, 2 win dan 1 dark. Kemudian disusul dengan panda dengan elemen rainbow ya, atau shining element. Kemudian Olympus, 3 fire, 2 angin. Kemudian SL Joker dengan formasi pelangi. Kemudian saya sendiri, kemudian ada Bohai, Mocha, WCH, Cappuccino, dan Empoleon. Top 10. Oke, kita tebak. Pekok. Waduh, namanya kok pekok ya? Demonic. B11-nya Guan Yu, yang satunya belum ada. Guan Yu B11, oke. Fighter. Kalau menurut Om sih ya, karena ada Guan Yu B11, kemudian dia up supportnya ditaruh depan, itu biasanya sih aman kalau lawan counter Guan Yu gini. Ya, kita coba aja lah bet demonic. Harus menang nih. Kita instan aja langsung skip 5 ronde. Wah. Bener. Bener-bener nggak tahu ini siapa yang menang. Zhang Fei itu kelebihannya sih anti skill ya, kalau dia udah posisi Fury udah nggak bisa di skill. Nah tuh, kalau dia udah posisi Fury Rage, nah Rage maksud Om itu Rage deh. Udah nggak bisa itu, nggak bisa di debuff apapun, nggak masuk. Oh wow, demonic win. Demonic win.
Kemudian di kontesnya Om dapat lawan Rin. Oke, kambil nunggu 1 menit setengah kita lihat gameplaynya Rin dengan elemen pelangi, dengan tanker Evil Dianwei, supportnya Zeji sama Dakyao, ada magenya si Mayi, kemudian untuk fighternya dia pakai Guan Yu. Keren, keren. Oh, ada jenderal cadangannya, dia pakai siapa ini? Oke. Pakai Gotzoyu. Gotzoyu itu nyebelinnya dia kalau lagi ngeluarin ini apa itu shield itu, kita cuman bisa pukul biasa, nggak bisa nyekil itu. Oke, tebakan kita benar kali ini. Lanjut ke betting kedua. Oke, top 32. Wow. Oh, wah. Ngelawan member sendiri nih sama Abang Joker nih. Wah, seru kali ini ya. Wah, mesti lihat sendiri nih, bet sendiri sama Abang Joker. Fahmi versus Demonic. Aku sih jagoin Fahmi nih. Keren ini Fahmi. Oke. Wah. Ah, nonton ini aja dah sama Bang Joker nih, keren nih. Serius. Tapi ntar bisa dilihat, cing. Udah fokus ke betting aja. Kan kita bahasnya betting. Oke, kita lihat Fahmi. Fahmi 2 Shu, 2 God, and 1 Fire atau 1 Wei. Untuk Demonic sendiri pakai 2 Dark, 1 Fire, 1 Wind, dan 1 water. Wah, pakai kostum juga ini. Keren juga ini. Guan Yu. Oke. Rune-nya udah yang kuning semua ini ya. Bungur semua ini. Oke, kita cek art. Wah, keren. Sakit itu Guan Yu-nya. Oh, Gojilong-nya sakit. Udah tuh nggak ada opal itu Gojilong ya. Wah, keren keren. Oke, tebakan kita benar. Permainan yang sangat cepat dan cantik oleh Abang Fahmi.
Oke, wah penasaran nih, menang siapa ini ya? Aduh, sama Bang Joker lagi ketemunya. Oh, sakit betul. Wah, sakit sekali ganglingnya. Waduh, itu mesti di dispel itu. Aduh, sayang gak naik nih ketemu Bang Joker. Oh, keren Bang Joker. Keren, 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 keren. Oke, Bang Fahmi. Oke, kita sambil tunggu, kita cek rune-nya ya. Untuk Fahmi, kita lihat di sini dia strateginya pakai critical sama anti-crit. Kemudian dia ambil vanish sama armor break ya. Mungkin dia lebih fokus ke armor breaknya yang diambil, yang dipakai. Kemudian platinum karena dia ditaruhkannya kan di depan tuh, supaya nggak kalau kena combo itu nggak sakit gitu. Kemudian ada dispelnya, lumayan bisa ngurangin atau debuff musuh kalau barangkali mereka punya buff-buff apa di dispel, kan lumayan tuh. Kemudian Guan Yu pakai strateginya agility disperse. Aduh, sayangnya dia pakai disperse ya. Pakai chase juga. Nah, harusnya kombinasinya pakai life drain gitu ya. Supaya HP-nya balik, meskipun dia punya skill pasif kalau serang saat turun kedua itu bisa mengembalikan 50% damage, 50% damage menjadi HP. Oke, kita lihat Vanessa sama Cobra. Oke. Aduh, siapa ini ya? Buset dah, bimbang. Ah, ini aja lah, base plusnya ada 2. Ah, mudah-mudahan benar nih tebakan. Kita lihat speednya 1759, sedangkan ini speednya speednya duluan Jilong ya. Harusnya sih tanker speed lebih prioritas, soalnya kalau tanker si Zote kalau turun pertama lebih enaknya kan bisa taunt atau provoke gitu ya, itu lebih manfaat gitu kalau udah bisa turun pertama. Wih. Widi. Oke.
Ayo dong. Ya ampun, kena freeze semua dong itu Vanessa. Wah, ini mah ronde lama ini. Kayaknya sih menang si Cobra ini. Sampai ronde berapa sih ini? Sampai 12 ya, udah setengah ronde dari total ronde 22. Tapi ini si Cobra udah ganti nih, ada yang mati satu tadi. Oh, syukurlah menang coy. Mungkin karena dari total HP atau udah ada yang mati satu ya, jadi si Vanessa bisa dikatakan sebagai pemenang atau winnernya. Oke, kita lihat untuk perjalanan menuju ke semifinal. Oh, ada Bang Joker. Aduh, bad Bang Joker mah. All in Bang Joker. Ayo Bang Joker, ya ampun member sendiri semua yang masuk top 8. Jangan prank ya, jangan prank ya, dimohon jangan prank. Om paling sebel kalau betting gini, biasanya ini member-member SDL sukanya ngeprank. Mudah-mudahan bener nih, gak ada yang ngeprank ini. Oke. Empoleon, Hellboy, WCH. WCH ketemu Panda, Bohai, Etres. Oke. Dah, kita lihat tebakan kita. Kalau dilihat dari formasinya sih harusnya mesti menang si Joker. Cuman ya kadang nggak masuk akal gitu sih kalau betting. Kena stun dua kali, stun berturut-turut udah. PP tinggi rata. Ayo Bang Joker, jangan ngeprank Bang Joker. Wih, gak kerasa loh ya dipukul sama Guan Yu bintang 11 itu si God Zugeliangnya. Keras banget. Enam ronde nih bau-baunya. Ah, benar kan? Enam ronde udah selesai. Ah, gila. Keren, Joker, keren, keren. Keren, keren, keren. Oh, pantesan altar dewa gue diambil sama Bang Joker. Keren, keren Bang Joker. Oke, selanjutnya perempat final ya.
perempat final. Oh, ini kayaknya sih Bang Joker ntar bet sama si Olympus nih. Panda sama Etres. Oh, ini juara kalau C sama D juara 3 kayaknya ya. Perebutan juara 3, juara 1 2-nya di grup B nih ntar A sama B. Grup A sama grup B. Oke, kita oprek aja dikit sebentar nih. Equipmentnya Bang Joker apa aja? Bloodlust, armor break slow, attack combo. Oke, pakai berserk. Kaget gue anjir. Armor break level 3, bloodlust level 3. Wah, gila nih Dogzu. Keren. Ini pakai agility, udah benar tuh. Miracle, iron, keras juga. Dapat agil lagi. Sama rogu. Gimana pakai dua agil? Oh, mungkin masih cari rune kali ya. Panda sama Etres. BP-nya member ya. Kita lihat bintang 11 hero-nya aja. Sama juga. Kalau lihat sih gue pilih Etres ya. Karena Etres bawa God Zugliang nih. Fungsinya buat reduce damage. Nah, kalau kita lihat kan si Panda rata-rata hiternya kan fokus satu hero ya, jarang ada yang full area, jadi pasti kereduce. Jadi yang harusnya pukul satu hero mati dibagi rata sama 5 hero, jadi nggak bakal mati-mati. Jadi kalau menurut formasinya sih lebih unggul si Etres. Kemudian untuk pasukan bantuannya juga Etres udah siap B10 sih ini. Oke, kita cek aja gameplay Panda dengan si Etres. Seru nih. Semifinal nih. Perebutan juara 3 nih. Kasih menang Bang Etres, jangan ngeprank Bang, please. Wih, sakit banget. Astaga, tuh kan, kalau God Zugliang-nya udah ngeluarin perisai nih, damage single target kebagi sama 5 udah nggak berasa. Keren. Keren ya. Ini BP gede. Gameplaynya nggak sampai setengah maksimal ronde ya.
10 ronde doang nih. Buset dah, cepat kali. Keren, keren, keren. Eh, udah selesai ini. Berarti ini finalnya siapa nih yang menang nih? Antara Joker sama Olympus nih. Oh, ini ntar ya finalnya Joker ya. Joker sama Olympus ini kayaknya finalnya ini. Keren, keren. Take combo Agil. Oh, udah dapat Agil level 3. Oh, hoki banget nih. Oke. Oke. Magic heal. Pantongnya speed crit. Oh, sakit sekali itu. Oke, Agil, armor break lagi. Sakit. Oke, persiapan ke final. Kita lihat. Ya ampun si Abang Joker dikasih kursi satu sama Bang Etres. Aduh, ini orang. Sultannya. Baik hati benar, rendah hati. Rendah diri apa rendah hati enggak tahu nah ini. Dikasih kursi Bang Joker. Kamsia Bang Etres. Wah, Bang Joker ngehit nih seminggu nih. Tiga hari, Ding. Tiga hari Bang Joker. Waduh. Bang Joker dikasih. Ini kayak kalau kayak gini nih betting enak banget nih ya. Setting kayak gini menangnya kelihatan. Waduh. Tiga hari sekali bisa bayaran terus ini. Dikasih yang level 1. Aduh. Keren Bang Joker. Akhirnya Anda duduk di peringkat 1 arena betting. Setelah 2 bulan Anda bermain. Yang penting semangat, jangan kendor. Oke. Dan Bang Joker menjadi peringkat 1. Saudara-saudara, selamat Bang Joker. Oke, terima kasih sudah menyaksikan betting malam ini tanggal 29 Juli 2021 bersama Om Ho di channel SJL Channel Gaming. Selamat malam. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.